Ini dia spesialis tulang ya. Ini korban dari jatuh dari hasil main bermain bola katanya. Gimana Pak? Tulangnya tergeser apa gimana Pak? Sleo Pak. Cuman uratnya aja Mas. Oh gitu ya Pak ya. Iya, uratnya aja ke sleonya. Insya Allah sembuh ya Pak. Oh bentar aja ini sembuh. Oh iya iya gitu. Kalau udah selesai di urut nanti. Oh, iya Pak. Terima kasih ya Pak ya. Oke. Ini Pak bener anaknya agak sering nakal juga. Iya. Ditegor kadang-kadang tiap hari jangan main bola gitu ya. Nah. Tapi tetap aja main bola Pak. Tapi bagus itu Mas. Biar dia jadi pemain bola yang bagus nanti. Oh iya. Harapannya sih gitu Pak. Oh gitu ya. Ada sakit gitu. Kok bisa dipukul-pukul gitu Pak? Gimana sih Pak? Supaya ada kebal Mas. Oh. Kasihan mah anak saya Pak. Aduh. Anaknya udah sakit dipukul-pukul lagi. Dan ini kan supaya dia nggak terlalu merasa dipijat gitu. Oh gitu ya Pak. Oh ya udah pukul aja yang kuat Pak ya. Jadi gimana Pak selama ini Bapak jadi tukang pijat atau tukang urut? Selama ini ada nggak Pak yang menangani pasien yang cerewet bener? Seperti anak Bapak ini termasuk cerewet gitu. Oh gitu ya Pak? Ya nunjuk-nunjuk di sini katanya sakit nggak di sini. Kalau tukang pijat kan nggak usah disuruh-suruh kayak gitu. Oh iya tersinggung ya Pak? Gak tersinggung gak sih? Kalau kesal aja. Oh ya, kalau kesal Pak pijat aja yang kencang Pak biar sakit. Makanya tadi saya pijat kencang biar dia merasa gitu. Sakit Nak, gimana Nak? Sakit. Ah kok aduh sih, enak tuh. Bapak sih mau juga dipijat-pijat kayak gitu. Oh penuh tenaga ya Pak ya. Badan besar kayak gini mas. Seperti paha ini mas kakinya. Aduh, iya Pak, saya juga bingung juga. Kok kaki anak saya ini kaki apa paha? Saya bilang. Kayak tiang listrik kayak gini mas. Aduh, iya benar Pak. Nanti habis ini saya ya Pak ya. Udah mas, saya capek mas. Oh iya, tutup udah Pak. Iya. Oh iya. Masih ya Pak ya. Iya, sama-sama mas. Aduh.